Kali ini kita mau unboxing Simas Inco 130 ampere. Ini bukan barang baru ya, barang bekas. Ini perlengkapannya masih. Ini sudah kita pakai selama 9 bulan dan kita akan tes apinya apakah masih bagus. Kita tes di CT 60. Kita pakai kawat 2 mili ya. Hasilnya masih sangat bagus, masih sama seperti baru. Kita naikkan ampernya. Oh, mesin masih ini sudah dilengkapi oleh safety, jadi kalau lengket pokoknya tidak perlu khawatir karena arus langsung memutus arusnya. Dan ini sangat aman, cocok untuk pemula. Kita tes lengketnya. Lampu kuning langsung memula. Jadi tidak masalah kalau kawan nyangket. Nah, aman. Kita akan tes menggunakan kawat 2 mili. Setting di ampere 120. Oh, ternyata apinya sangat stabil kawan.
dan hasilnya sangat masak, matang. Dan sekarang kita bikin 130. Apinya sangat stabil. Ternyata hasilnya lebih masak, jadi tidak perlu ragu lagi untuk membeli mesin las merek Inco MMA 130. Oh ya, saya pastikan di daya listrik 900 watt tidak bisa pakai mesin las ini. Minimal harus 2200. Oke, sekian dari saya unboxing mesin las Inco. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa komen di bawah ya. Kita bagi pengalaman ya, khusus untuk Inco Indonesia. Saya harapkan bisa melihat video ini supaya bisa memasukkan barang ke Jambi, karena untuk mendapatkan barang Inco di Jambi ini sangat susah karena belum ada yang jual di toko-toko ataupun di market. Kita di sini mendapatkan mesin las Inco ini kita dengan membeli secara online. Oke, cukup sekian dari saya untuk video kita. Jangan lupa di like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.